السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang ke-13 di dalam Al-Quran. Surah 13 di dalam Al-Quran adalah merujuk kepada surah Ar-Ra'd, iaitu surah kilat ataupun disebut sebagai guru. Jadi di dalam ayat 22 surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئات أولئك لهم عقبى الدار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina sabaru btigha wajhi rabbihim, yaitu mereka-mereka yang sabar dalam mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mereka nak mendapatkan keredaan Tuhan mereka, wa aqamus salah, dan dalam masa yang sama mereka tetap melaksanakan dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan ataupun menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka, sama ada dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, dan mereka membalas kejahatan manusia yang dilakukan terhadap mereka dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar, dan kepada mereka lah yang akan mendapat sebaik-baik tempat di akhirat kelak. Baik, ini adalah merupakan ayat 22 daripada surah Ar-Ra'd, dan ini juga adalah merupakan perincian daripada Allah Subhanahu wa taala
tentang ciri-ciri dan sifat-sifat yang dipunyai oleh golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dengan sifat ulul albab. Tentu di antara tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar istilah ini ataupun sebaliknya, tetapi secara realiti dan hakikat bila kita membuka dan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kalimah dan perkataan ulul albab ini di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali di dalam 16 surah. Baik, bila kita sebut adanya satu konsep yang dinamakan sebagai ulul albab, jadi kita kena fahami dengan baik siapakah golongan ulul albab yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan jumlahnya bukanlah jumlah yang kecil, bila mana Allah menyebutnya sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran, ni nak menunjukkan bahawa konsep ulul albab ini adalah satu konsep yang diketengahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk manusia ni mengembangkan ilmu mereka. Untuk manusia ini mengembangkan pemikiran mereka. Untuk manusia ini memperkuat dan memperteguhkan peribadi mereka ke arah yang lebih mantap dan lebih unggul. Dan sebab itulah ulama-ulama telah menyimpulkan dan memberikan takrifan bahawa hakikat ulul albab ialah mana-mana insan ataupun mana-mana golongan manusia yang mempergunakan akal mereka dengan adil dan saksama. Adil dan saksama dalam bentuk mana? Mereka menggunakan akal mereka adil dan saksama dalam bentuk terpimpin dan terasuh dengan ajaran agama. Terpimpin dan terasuh dengan ajaran agama. Terpimpin dengan hujah-hujah dan dalil-dalil yang datang daripada sumber Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memahami kedua sumber ini dengan hujah dan dalil pemahaman yang benar mengikut sebagaimana yang sepatutnya. Yakni dengan kata lain adalah golongan yang benar-benar menggunakan akal mereka untuk mengenal Tuhan mereka, untuk mengenal keagungannya, untuk mengenal kebijaksanaannya dan untuk mengenal keadilannya. Jadi bila sebut ulul albab, kalimah ini mengandungi dua perkataan. Satu ulu, satu lagi albab. Apa makna ulu dalam bahasa Arab? Ulu bermaksud memiliki. Ulu bermaksud mempunyai. Manakala albab bermakna otak. Albab bermakna fikiran. Jadi ulul albab merujuk kepada manusia-manusia yang mempunyai akal yang sihat dan sempurna. Manusia-manusia mempunyai pemikiran yang logik dan rasional. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah sebut 16 kali di dalam Al-Quran, di manakah kalimah-kalimah ini didapati? Pertamanya Allah menyebut tentang ulul albab ini di dalam surah Al-Baqarah sebanyak 3 kali. Bermakna Allah menyebut 3 tempat berkaitan dengan ulul albab dalam surah yang sama, Al-Baqarah 3 kali. Seterusnya Allah menyebut 2 kali di dalam surah Ali Imran. 2 kali dalam Ali Imran. 3 campur 2 berapa? 5 kali. Kali yang keenam Allah sebut dalam surah Al-Maidah sekali. Kali yang ketujuh Allah sebut dalam surah Yusuf. Berapa kali dah? 7 kali. Kali yang kelapan Allah sebut dalam surah hak kita baca ni,
surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-19. Tadi saya baca ayat 22, ciri-ciri dan sifat-sifat ulul albab. Tapi kalimah tu ada dalam surah yang sama, Ar-Ra'du pada ayat 19. Kemudian yang ke-9 pada surah Ibrahim. Surah Ibrahim, satu kali Allah menyebutkan ulul albab dalam surah Ibrahim. Seterusnya dalam surah As-Sad, Allah menyebutnya dua kali. Jadi surah Ibrahim dah 9 kali, surah As-Sad 2 kali, jadi berapa? Jadi 11 kali. Kemudian dalam surah Az-Zumar 3 kali. Surah Az-Zumar 3 kali. Jadi 11 campur 3 ada 14. Kemudian yang ke-15 dalam surah Ghafir. Pernah dengar surah Ghafir? Surah Ghafir ni nama lain dia ialah surah Al-Mu'min. Bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun tu surah yang berbeza. Jadi surah selain Al-Mu'minun, hak paling hampir ialah surah Al-Mu'min. Tapi naskah kita di Malaysia ni jarang sebut dengan nama Al-Mu'min kecuali Indun. Jadi nama lain bagi Al-Mu'min, cari surah yang nama surah Ghafir. Manakala yang ke-16 dan terakhir, Allah sebut perkataan dan kalimah ulul albab ni dalam surah At-Talaq. Jadi 3 pada surah Al-Baqarah, 2 pada surah Ali Imran, 1 pada surah Al-Ma'idah, 1 pada surah Yusuf, 1 pada Ar-Ra'du, 1 pada Ibrahim, 2 pada surah Sad, 3 pada surah Az-Zumar, 1 pada surah Ghafir dan 1 pada surah At-Talaq. Inilah yang saya sebut di awalkan tadi, Allah menyebutkan 16 kali di dalam surah-surah yang dinyatakan berkaitan dengan kalimah dan perkataan ulul albab. Jadi bila kita ni nak bersifat ulul albab, jadi akal kita ni nak mengarahkan dengan cara yang bagaimana? Iaitu akal yang terarah dengan panduan daripada sumber-sumber yang disebutkan tadi. Kita guna Al-Quran, kita guna sunnah Nabi, dan akal ini diarahkan untuk berfikir dengan adil dan saksama dengan kedua-dua panduan tadi dan beramal dengannya untuk memahami tentang Allah, tentang agama dan juga syariat-syariatnya. Baik, kenapa disebutkan tentang ulul albab? Kerana pada ayat 19 dalam surah Ar-Ra'du dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yatazakkaru ulul albab. Jadi bila Allah dah sebutkan tentang ulul albab, di ayat yang kemudiannya Allah menyebutkan ciri-ciri dan sifat orang yang mempunyai sifat ulul albab. Dalam surah ni saja Allah ceritakan kepada kita ada 8 ciri, ada 8 sifat. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, 8 ciri dan sifat yang Allah sebut ni hanya ada dalam surah Ar-Ra'du. Tetapi sifat dan ciri dalam surah lain pastinya mempunyai konsep yang berbeza, peranan yang berbeza, cara yang berbeza. Sebab seorang yang dianggap ulul albab kena memenuhi pattern-pattern yang ada dalam keseluruhan dan kesemua yang disebutkan dalam surah-surah tadi. Jadi untuk surah Ar-Ra'du saja, malam ni kita akan belajar sebahagian daripada sifat tersebut. Sebab tu saya terus baca pada ayat 22. Jadi 8 tu kita sebut secara ringkas. 2 ciri dan sifat pertama Allah sebut dalam ayat yang ke-20. Apa dia? Allazina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Sifat pertama orang yang ada sifat ulul albab ni ialah mereka yang senantiasa menyempurnakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab hidup kita ni banyak terikat dengan janji. Kita ada janji dengan Allah yang perlu dipatuhi dan dipenuhi. Kita ada janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang perlu kita patuh dan penuhi. Kita ada janji dengan Al-Quran yang perlu kita patuhi dan penuhi. Kita ada janji dengan agama dan syariat ini yang perlu kita patuhi dan penuhi. Pendek kata, hidup kita ni dipenuhi dengan janji-janji tertentu. Sama ada dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, dengan agama dan syariat ataupun yang selain daripadanya. Ini antara ciri dan sifat pertama orang yang ada sifat ulul albab, dia senantiasa memenuhi janji-janji Allah. Jadi bila kita sebut secara ringkas tentang janji Allah, antaranya ialah kita berjanji nak melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dengan taat dan patuh. Dan kita juga berjanji nak meninggalkan segala bentuk-bentuk yang menjadi larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita kena penuhi sebab apa? Melalui lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkandung di dalam lafaz syahadah tu janji kita dengan Allah, apa yang Allah suruh dan perintah kena patuh dan taat, apa yang Allah larang kita buat kita kena tinggal dan nafikan dalam kehidupan kita. Cuba tuan-tuan bayangkan secara ringkas, saya buat satu bentuk analogi dan perumpamaan. Kalaulah kita ada buat perjanjian ataupun mana-mana transaksi dengan manusia sesama kita waktu kita hidup atas dunia. Sebelum kita nak tanda tangani satu-satu MOU, satu-satu perjanjian, satu-satu transaksi, kita diminta baca dulu surat perjanjian. Jadi kita baca dalam perjanjian ni apa yang kita boleh buat, apa yang kita perlu buat, apa yang kita kena tu, kita kena ni, dan apa yang kita tak boleh buat. Kalau kita tak bersetuju, kita tak payah tanda tangan. Tapi bila kita dah bersetuju, kita tanda tangan. Bila kita tanda tangan, seolah-olah dengan kata lain, kita bersetuju dengan segala syarat-syarat yang ditulis dan dikemukakan dan berjanji untuk melaksananya dengan sehabis baik dan sebaik mungkin. Apa yang terjadi kepada perasaan kita kalau dalam hati dan jiwa kita ni ada iman? Jika kita terbuat salah satu daripada dua benda ni. Pertama yang paling asas, kita tak buat langsung apa yang telah digariskan dan disepakati dalam perjanjian. Kita berasa apa dengan orang hak kita berjanji? Kita tak buat langsung satu pun, kita akan rasa bersalah, kita akan rasa ralat, kita akan jadi segan dengan dia, kita jadi tak tahu nak cakap apa. Sebab apa? Satu benda pun kita tak buat. Dan yang kedua ialah, kalau kita buat pun, kita tak buat dengan sempurna sebagaimana yang dijanjikan. Kita ambil satu contoh perjanjian ni untuk buat dan bina sebuah rumah. Hak kata yang pertama tadi, patut wujud, patut keluar, patut terbit sebiji rumah sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian, tiba-tiba tak ada apa. Tinggal tanah saja. Satu apa pun tak naik. Bukan kata ada tiang, tak siap rumah, tiang pun tak ada, dinding tak tahu ke mana, kita tipu, kita kapung orang tu. Tu pun kita rasa ralat dan bersalah yang amat. Apatah lagi kalau rumah tu siap, tapi kita tak buat rumah sebagaimana spek-spek yang kita janji. Apatuk nak guna besi besar ni, kita pergi beli besi kecil. Patuk besi yang dia punya kualiti dan mutu hak macam ni, kita pergi cari hak lebih rendah. Memang rumah tu siap. Color tu kita picat color lain. Cermin tu kita pergi boh cermin aku. Pintu hak nak kayu jati, kita pergi boh kayu lain. Jadi kita hak tak penuhi spek tu pun kita rasa ralat dah. Mungkin kita boleh untung dengan kita kurangkan kos-kos pada spek tadi. Oh, sebiji rumah aku dah dapat RM50,000 dah untung. Kita rasa seronok. Tapi sebagai seorang yang beriman, ni pun kita dengan manusia lain, dalam dua hal ni saya bagi contoh pun, kita dah akan rasa ralat. Langsung tak buat dan bila kita tidak memenuhi spek yang sepatutnya. Bagaimana sekiranya benda yang sama adalah perjanjian kita dengan Allah. Ambil salah satu contoh perintah Allah, solat.
Cuba letak pada dua bahagian, dua analogi tadi. Satu tinggal terus tak semayang. Apa perasaan kita? Ni perjanjian kita dengan Allah. Tapi bila Allah suruh kita solat, Allah suruh kita semayang, kita tinggal terus solat. Adakah kita punya perasaan yang sama bila kita buat deal dengan manusia tadi? Kalau dengan orang, oh salahnya aku. Tapi dengan Allah, apa perasaan kita bila tinggal solat? Begitu juga kita semayang tapi tidak memenuhi spek-spek solat. Contohnya, hak kalau kata asap pukul 4:30, 4:20 baru nak semayang zuhur kita kata. Melewat-lewatkan. Subuh pula hari-hari subuh gajah. Ambil wuduk pula acuh tak acuh, cacar merba. Semayang pula seolah-olah macam tak ada tumakninah dan sebagainya. Maksudnya kita berasa kita buat tapi kita tahu apa yang kita buat. Adakah spek-spek yang kita lakukan dari sudut qiyamnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya, tumakninahnya dah memenuhi spek-spek yang digariskan melalui panduan solat Nabi ataupun sebaliknya? Nak habaq kena jaga perjanjian ni. Orang hak ulul albab dia akan jaga sungguh-sungguh baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Nah, tu kita nak bagi ringkas-ringkas. Kemudian sifat yang kedua, wala yanqudunal misaq. Dia sesekali tidak akan merosakkan perjanjian. Bila dia berjanji, dia berusaha memenuhi janjinya dengan sesiapa pun, baik Allah ataupun dengan manusia. Dan sifat yang kedua, bila dia berjanji, dia tidak akan merosakkan perjanjian. Bila merosakkan perjanjian, automatik kita juga telah merosakkan hubungan di antara kita dengan orang yang berjanji. Tu kita kena faham dan ingat. Dia bukan sekadar merosakkan klausa perjanjian tu, tapi dia akan merosakkan hubungan kita dengan orang hak kita janji. Agak-agak kalau tak siap rumah mengikut spek, agak-agak kalau langsung tak naik rumah, apa hubungan kita dengan orang hak nak buat rumah tu? Gaduh besar. Bala, perang, masuk mahkamah, kok tak tenang hidup. Dan begitu jugalah bila kita buat benda yang sama dengan Allah. Kita langsung tak solat, mari Ramadan langsung tak puasa, mari ada harta, tak ada niat nak pi haji umrah dan sebagainya. Apakah kita telah memperbaiki atau sedang merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Fikir-fikirkan. Tiga benda kan Nabi sebut dalam hadis. Ayatul munafik salasun. Tanda bagi orang munafik tu ada tiga. Pertama, iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, berbicara, dia menipu, berdusta, berbohong. Itu salah satu sifat. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia ingkar pada janji. Dia ingkar pada janji. Dan yang ketiga, wa iza tumina bila dia diberi amanah perjanjian, khana, dia melakukan pengkhianatan. Jadi tiga benda ni kalau kita ingkar, kalau kita tak buat, kita termasuk di dalam golongan manusia yang ada salah satu daripada sifat orang-orang yang dikelaskan dalam agama sebagai munafik. Tu dua ciri, dua sifat. Kemudian Allah sambung lagi. Allah sambung lagi dalam ayat 21 dengan dua lagi sifat. Apa dia? Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Iaitu mereka yang menghubungkan ataupun menyambungkan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah padanya untuk disambung atau dihubungkan. Ini ialah hubungan kita dengan siapa? Hubungan kita dengan manusia lain yang Allah minta kita hubung dan sambungkan tali silaturrahim. Jadi kena baik bila kita berhubungan dengan adik-beradik, kena baik bila kita berhubungan dengan pakcik makcik kita, kena baik bila kita berhubungan dengan sepupu sepapat kita, kena baik bila kita berhubungan dengan kaum kerabat kita, kena baik bila kita berhubungan dengan kawan-kawan saudara dan manusia lain. Allah minta kita hubungkan, sambungkan tali persaudaraan ini dengan cara yang baik. Okey.
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan mereka bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka ke atas mereka, dan mereka takut. Takut apa? Takut akan su'al hisab, soal jawab dan hitungan amal mereka di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Allah tambah lagi dua sifat. Orang yang ada sifat ulul albab ni, dia suka menghubungkan tali silaturrahim, dia menghubungkan tali persaudaraan dengan orang lain, lebih-lebih lagi kaum kerabat dia. Bukan kerja dia nak cari gaduh, bukan kerja dia nak cari balah, bukan kerja dia nak cari salah orang lain, nak fitnah orang tu, nak kata kat orang ni, nak tuduh orang tu, tak ada. Sifat ulul albab ni, dia suka cari perdamaian. Dia nak hidup dia tenang-tenang, tak mau dipenuhi dengan permusuhan. Yang kedua, dia ada sifat takut. Takut dengan dia melanggar perintah dan arahan Allah, perbuatan dia tu akan mengundang kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, dia takut dan bimbang besok bila dia bersoal jawab tentang hitungan buku amalan dia di hadapan Allah. Bila dia buat perkara-perkara yang Allah tak suruh, yang Allah larang, yang Allah kata dosa, yang Allah kata maksiat, yang Allah kata sesat, yang Allah kata seleweng, tu dia semua duk buat, dia bimbang. Benda ni Allah akan tanya, benda ni Allah akan hitung. Jadi berapa dah? Ada empat dah. Jadi Allah sambung dalam ayat 22 hak kita baca di awal tadi. Empat lagi sifat. Pertama ialah wallazina sabaru btigha wajhi rabbihim, iaitu mereka yang bersabar. Bersabar dalam nak apa? Dia nak kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lima, wa aqamus solah, dalam masa yang sama mereka mendirikan solat. Enam, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, baik secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, ataupun secara terang-terangan terbuka. Tujuh, yang kelapan, wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, apa saja yang orang buat jahat pada dia, dia tak balas jahat. Bila saja orang bermusuh dengan dia, dia balas dengan perdamaian. Bila orang masam muka dengan dia, dia balas dengan manis dan senyum muka. Bila orang buat jahat kat dia, dia balas dengan kebaikan. Bukan balas dengan benda yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia, tapi dengan benda yang berbeza, ke arah kebaikan, ke arah kedamaian, ke arah ketenangan. Itu lapan sifat ciri-ciri ulul albab yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Dan pastinya sebagaimana yang saya sebut tadi, dia punya konsep dan pattern akan berbeza dengan sifat-sifat dan ciri yang Allah sebutkan dalam surah-surah yang lain. Jadi tumpuan kita malam ni ialah pada ayat 22 yang pertama, wallazina sabaru btigha wajhi rabbihim, iaitu mereka-mereka yang bersabar kerana nak mendapatkan redha Allah. Walaupun ayat ni menyebut wajhi rabbihim, wajah Tuhan mereka, tetapi kenapa setiap kali kita buka terjemahan ataupun tafsiran, pada kalimah wajah ni dia tafsirkan ataupun maknakan dengan redha. Kita tak pernah jumpa bagi orang-orang yang bersabar kerana mereka mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan redha Allah. Kenapa? Kerana sifat redha ini ditunjukkan pada apa? Sifat redha ditunjukkan pada apa? Pada wajah, pada muka. Sifat nak marah ditunjukkan pada wajah, pada muka. Sifat tak puas hati ditunjukkan pada wajah, pada muka. Setiap manusia bila dia menghadapi satu-satu keadaan ataupun situation
yang menyebabkan riak ataupun air muka dia ni pasti akan menunjukkan reaction, tindak balas kepada suasana dan keadaan yang dia hadap. Kalau dia menghadapi suasana yang mengembirakan hati dia, macam mana keadaan muka dia? Benda yang dia suka, senyum melirik, senyum memanjang. Tiba-tiba dia menghadapi suasana yang benda tu memarahkan dia. Dia bagi jadi geram. Muka dia lagu mana? Senyum lagi ke? Tak dah. Kalau katun, dia kot bawah ni, dia tukar kot atas. Dia jadi gelembung tu duduk alik atas. Muka nak marah. Muka tu kau boleh tengok keluar color merah. Kadang-kadang biji mata dia pun jadi makin kecil. Warna bola mata pun bertukar jadi merah. Nak menunjukkan dia marah. Kalau muka tak puas hati, aku tak puas hati betul dengan mamat tu. Bila dia cakap macam tu, tengok reaksi muka dia. Dia punya expression. Orang muka tak puas hati kan. Orang muka sedih, orang muka nak menangis, orang muka tu macam juga tadi dengan kalimah wajhi rabbihim, kerana nak mengharapkan redha Allah, digunakan pada kalimah wajah. Baik. Bila sebut perkataan sabar, ini penting. Kerana sabar ni dari sudut perkataan dia ni adalah daripada kosakata apa? Sabara. Tiga huruf. Huruf sad, huruf ba, huruf ra. Apa makna sabara dalam bahasa Arab? Cukup banyak. Antaranya, makna sabara dalam bahasa Arab ialah tetap. Makna sabara dalam bahasa Arab tabah. Makna sabara dalam bahasa Arab mengikat. Makna sabara dalam bahasa Arab bertahan dengan sabar. Makna sabara dalam bahasa Arab berpegang teguh dengan akal dan fikiran. Makna sabara dalam bahasa Arab juga boleh bermakna tenang. Jadi tak kurang 6 hingga 7 makna yang terhasil daripada kosakata sabara. Sama ada tabah, sama ada tetap, sama ada mengikat, sama ada bertahan dengan sabar, sama ada berpegang pada akal dan fikiran, ataupun dengan makna tenang. Salah satu daripada elemen makna yang disebutkan ialah apa? Ialah mengikat. Bila kita sebut perkataan sabar, dia ada keterkaitan dengan ikatan. Konteks sabar ni selalu kita nak ikat apa? Kita nak ikat nafsu kita. Sabar ni nak ikat nafsu kita. Bukan setakat kita ikat, tapi kita nak didik dia dan nak tundukkan dia. Sebab sifat nafsu ni, kelaziman bagi nafsu akan mengarahkan kepada pemiliknya buat benda yang baik ke benda tak baik. Nafsu ni ke arah benda yang tak baik. Dengan kata lain, nafsu ni sentiasa mengarahkan meninggalkan apa yang Allah suruh dengan nak buat apa yang Allah larang. Kelaziman dia. Jadi tugas kita sebagai pemilik dan tuan kepada nafsu masing-masing yang empunya nafsu tu ialah ikat dia, bukan setakat ikat, tapi kita kena didik dan tundukkan dia. Itu yang diajarkan dalam agama. Kalau kita nak cantas, kita nak bunuh, kita nak buang, tak boleh. Sebab tu adalah sifat yang memang Allah letakkan sekali dalam tubuh kita. Dia ada sekali dengan jiwa dan perasaan kita. Jadi agama mari ni bukan nak bunuh nafsu, bukan nak cantas nafsu, bukan nak buang nafsu, tapi nak didik dia, nak uruskan dia biar selaras dengan panduan agama. Contoh kita kata, ada nafsu kita ni suka kepada lawan jenis, siapa-siapa pun. Lelaki suka kepada wanita, wanita suka kepada lelaki. Tu nafsu manusia. Tapi nak didik dia, nak urus dengan dia dengan baik ialah dengan cara berkahwin. Kalau kita tak nak didik dia nak ikut nafsu kita, mungkin kita akan berzina dengan mana-mana wanita. Ataupun keras lagi kita rogol mana-mana orang hak kita rasa suka, hak kita rasa kita nak rogol orang tu. Kalau nak ikut nafsu kita. Tapi bila kita nak didik dia, ada panduan agama. Cara kamu nak menyalurkan nafsu ni dengan akal.
tahu akad, akad nikah lah dengan cara yang halal. Begitu juga ada nafsu kita ni nak marah, kita nak tikam orang, kita nak tetak orang, kita nak bunuh orang. Hari biasa memang jadi kesalahan lah. Tak ada kerja. Pasal apa? Tak ada kerja aku tikam dia tu. Tak ada kerja. Tapi bila sekarang kita berada di medan jihad fi sabilillah, boleh tikam orang ke? Ha, boleh dah masa tu. Boleh tembak orang? Boleh dah. Boleh bom orang? Boleh dah. Ha, masa tu dia ada saluran dia. Walaupun kita ada nafsu nak tetak, nak tikam, nak bunuh orang, ada tempat dia dan tak boleh pada tempat-tempat kebiasaan yang lain. Nak didik. Sebab tu ulama-ulama menyebut dalam diri kita ni ada beberapa komponen. Selalunya disebut lima. Yang pertama ialah jasad kita. Yang kedua ialah roh kita. Yang ketiga ialah akal kita. Yang keempat ialah qalb, hati kita. Yang kelima ialah nafsu kita. Jadi ingat lima benda ni baik-baik. Pertama jasad, kedua roh, ketiga akal, keempat qalb ataupun hati, kelima nafsu. Jadi semua lima benda ni dia ada panduan agama bagaimana nak didik dan urus mereka dengan cara yang betul dan benar. Sebagaimana jasad kita ni perlukan makanan, empat-empat komponen yang lain juga perlukan kepada makanan. Jadi kenal betul-betul makanan yang selayaknya untuk diberikan kepada kelima-lima komponen ni. Jangan bagi makanan yang salah. Baik, makanan bagi jasad kita apa? Makanan bagi jasad, hak kita duk makan tu lah. Sama ada kita makan nasi, orang hak suka mi makan mi, orang hak suka bihun makan bihun, orang hak suka ayam makan ayam, hak suka daging makan daging, hak suka ikan makan ikan. Saya vegetarian, anda hang vegetarian makan sayur-sayur, ikut sayur mana. Hak makan tu satu hal, hak kita nak bagi makan. Tapi panduan agama yang perlu kita didik dan urus ialah yang kamu nak makan tu kena memenuhi dua benda. Pertama halalan, yang kedua tayyibah. Maksudnya walaupun kamu suka ikan, tapi pi ambil ikan tu dalam kolam ikan tanpa izin tuan dia. Boleh ke tak? Oh, pasal apa tak boleh? Sebab saya suka ikan. Kamu suka pada ikan tu tak menghalalkan perbuatan kamu pi ambil hak orang lain tanpa diberitakan kepada tuan dia. Biar betul kamu suka ikan, tapi kena cara yang betul, cara yang baik. Semua tadi nak jadi baik melalui rezeki yang halal. Bukan rezeki yang tak halal walaupun benda yang sama. Satu lagi sifat tayyib. Apa maksud tayyib? Tayyib ni dia berkhasiat. Dia mempunyai ciri-ciri yang dipenuhi. Contoh kita kata, kalaulah kita ni darah tinggi, bi jumpa doktor, doktor tak mau bagi makan apa biasa darah tinggi? Makan dah daging. Ah, jangan makan daging, darah pak cik ni tinggi. Maksudnya daging tu bagi orang yang tak ada darah tinggi dia halalan tayyibah. Tapi bagi pak cik makan daging kena darah tinggi, ah tak jadi tayyib dah tu. Mungkin kita tayyib makan kacang, mungkin kita tayyib makan roti, tapi untuk daging tak tayyib dah bagi kita. Begitu juga orang yang kena kencing manis. Doktor kata tak boleh lebih makan gula. Gula bagi orang yang tak ada kencing manis jadi tayyib. Bagi kita hak kencing manis, ah tak ada dah tayyib tadi, tapi dia tetap berstatus halal. Ha, jadi kita nak makan pun kena ikut dua benda, dua kategori. Ni yang perlu kita urus. Poin nombor satu, jangan makan hak orang lain, benda tu haram. Yang kedua, makanan bagi roh kita. Roh kita nak makan apa? Ni, hak saya duk baca ni lah. Hak saya duk pegang ni. Nak bagi makan kepada roh kita ialah dengan memperbanyakkan membaca, mendengar dan mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia akan jadi tayyib bukan setakat baca. Bila kita punya niat, kita baca, kita nak faham, kita nak beramal dengan apa yang kita fahami daripada bacaan Al-Quran tadi.
Dia tak berhenti pada bacaan semata-mata. Walaupun kita tak pernah nafi, baca saja pun satu huruf Allah tetap nilai dengan pahala 10 ganjaran pahala. Tapi tuntutan Al-Quran atas kita bukan setakat baca. Kita kena faham betul-betul apa yang Allah nak, apa yang Allah nak cerita, bagaimana bentuk tafsiran dia, kisah dia lagu mana, cerita dia lagu mana, dan seterusnya ialah melaksanakan apa yang kita fahami. Itu makanan bagi apa? Makanan bagi roh kita. Jadi lah ni hak kita duk bagi makan apa kat roh kita? Bacaan lain selain daripada Al-Quran. Yang ketiga ialah akal kita. Minda kita pun perlukan makanan. Makanan bagi minda dan akal kita ialah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sebab tu akal ni dia kena input sifat dia. Sifat akal ni input. Bila kita baca, dia masuk. Bacalah buku, masuk. Baca ilmu, masuk. Baca jurnal, masuk. Baca kitab, masuk. Baca surat khabar, masuk. Baca majalah, masuk. Baca novel, masuk. Sebab sifat bagi akal ni, ilmu pengetahuan, dia kena input. Dengan input itulah kita boleh timbang dan deracakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebab tu perbezaan input ni boleh menyebabkan apa, tuan-tuan? Perbezaan input ni saja boleh menyebabkan jawapan yang berbeza hasil daripada dua soalan yang sama. Contoh kita kata, ada orang kampung, dia mungkin tak belajar tinggi. Kalau orang dulu-dulu, pakcik sekolah sampai darjah berapa? Darjah 6 pun tak dan. Pakcik darjah 3 pun tak dan. Maksudnya kita bayangkan orang yang mempunyai tahap level ilmu pengetahuan yang demikian, lepas tu sifat hari-hari dia pi masjid balik kedai kopi, pi masjid balik kedai kopi. Satu. Satu lagi, orang yang geluk bertungkuh lumuh dengan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian dia. Habis sekolah rendah, sekolah menengah. Habis sekolah menengah, kolej. Habis kolej, universiti. Habis universiti jadi pensyarah, jadi cendekiawan akademik dan sebagainya. Yang saya gambarkan tadi, bayangkan kalau soalan yang sama yang kita ajukan kepada dua bentuk level tadi, agak-agak sama ke tak sama jawapan dia? Soalan tu samalah. Tapi mungkin jawapan pak cik hak masjid kedai kopi, masjid kedai kopi, jawapan dia mungkin ringkas, pendek, kita dengar pun tak seberapa. Kelaziman tu tak semestinya. Tapi biasanya orang hak tahap cendekiawan, ahli ilmu, orang hak dak geluk hari-hari belajar ilmu, pasti jawapan dia berbeza. Aku tanya soalan sama dengan pak cik tu. Pak cik tu 3 minit habis dah. Hak ni 2 jam tu dia kata tak habis lagi, tapi sebab aku lapar nak makan nasi. Tak sanggup nak tunggu jawapan dia. Jawapan dia fakta tu, keluar hak tu, keluar hak ni, keluar hak ni, hak tu. Jadi sebab tu sifat bagi akal ni kena masukkan ilmu input. Dia macam komputer. Kenapa disebut komputer? Compute. Apa maksud compute? Pengiraan. Komputer tu dia kena install, baru dia boleh berfungsi. Cuba tuan-tuan beli komputer tak install Windows. Agak-agak nak guna lagu mana? Aku ni saja nak tunjuk terror aku ni, aku malas nak install Windows, nak tengok guna. Alah sekali tak boleh nak buat apa. Sebab dengan install Windows tu lah kita nak guna Word boleh, kita nak guna apa lagi? Hak presentation tu kita panggil apa? PowerPoint lah, apalah, nak buka YouTube lah, apa semua. Sebab kita dah install dia punya basic, dia punya asas, dia boleh main semua. Dia boleh keluar semua. Berbanding kita tak compute, kita tak install apa-apa. Tak ada function, tak ada fungsi. Jadi walaupun demikian, sebab tu bila kita cerita tentang urutan hidayah ni, hidayah akal ni duk nombor berapa? Duk nombor 2 selepas hidayah wahyu. Hidayah wahyu tak ada siapa boleh challenge. Nombor 2 hidayah akal. Sebab tu hidayah akal pun dia perlukan hidayah wahyu. Sebab akal tanpa wahyu dia akan jadi apa? Dia boleh sesat dalam terang. Sebab kalau kita nak timbang antara baik dan buruk berdasarkan akal kita semata-mata, nak timbang benda betul dan benda hak berdasarkan akal semata-mata, dia boleh jadi salah. Dia boleh jadi silap.
Sebab sumber input pada akal kita duduk pada hidayah yang ketiga. Hidayah panca indera. Yang jadi kita masuk ilmu tu sebab ada lima panca indera. Pertama ialah panca indera melihat. Kita jadi ada ilmu sebab Allah bagi sumber penglihatan. Kita boleh tengok. Dengan mata ni, ni colour hijau. Dengan mata ni biru. Dengan mata ni cantik. Dengan mata ni comel. Dengan mata ni huduh. Dengan mata ni tu. Dengan mata ni ni. Jadi dengan penglihatan tadi, input tu akan masuk. Yang kedua, Allah bagi telinga. Dengar macam-macam bunyi. Dengar macam-macam suara. Sebab tu dengan pendengaran, kita boleh nilai. Oh, lagu ni tak best langsung lah. Dengar lagu merapu sikit, siapalah pencipta lirik lagu ni? Alah, teruk sangat. Pasal apa kita boleh kata teruk? Pasal apa boleh kata lagu ni sedap, lagu ni tak sedap, suara dia ni merdu, suara dia ni vibrato, suara dia ni falsetto sebagainya? Sebab apa? Sebab Allah bagi ni. Jadi inilah input yang masuk melalui lima tadi. Tapi kita perlu ingat, pasal apa akal tu duduk di kedua? Sebab input ni kadang-kadang terhad. Terhad bila nombor satu, kecacatan. Bila cacat, mata tak berfungsi, input melihat sudah tak ada. Jadi pernah tak tuan-tuan tengok juri bagi pertandingan ratu cantik orang buta? Pernah tengok? Oh, aku nampak lagu ni nampak selekeh, tak nampak, tapi juri terhormat ni ratu cantik. Lepas tu hang nilai lagu mana? Hang ni cantik, hang ni tak cantik, mata tak tahu dia apa. Orang, bukan masalahnya, tak ada lah orang macam ni. Orang tak ambil awal lagi. Sebab dia nak nilai cantik apa tu melalui sini. Jadi kalau dia tu gelap mata, bagaimana dia nak nilai? Sebab tak ada input yang masuk untuk dia kenal cantik tak cantik, comel tak comel, langsing tak langsing. Begitu juga, pernah dengar ada AJL pertama. Dia bukan nama AJL, nama dia Music-Music dulu. Music-Music 88, Music-Music 89, AJL tu baru ada. Aku ni juri terhormat AJL walaupun tuli. Ambil dah orang tuli. Hak sebab kita nak jurikan pasal apa? Nak jurikan tu lagu. Dia pula tuli. Macam mana dia nak kenal lagu ni sedap, lagu ni tak sedap, hak ni merdu, hak ni tak merdu. Hak ni lari pitching dan sebagainya nak letak markah. Sebab dia tuli. Jadi input tu terhad, tak boleh. Nah, jadi tu dah masalah kecacatan. Kadang-kadang tak cacat pun. Tapi bila Allah bagi ujian, dah tak cacat, boleh masuklah. Ya. Tapi bila Allah bagi demam, lidah kita rasa semua tawak. Masa tu demam. Tak demam, masin. Tak demam, manis. Tak demam, apa dia lagi? Masin, manis, tawak, apa. Tapi bila demam, semua rasa tawak. Nasi kandak pun rasa lagu ni. Mi goreng pun rasa lagu ni. Cendol pun rasa lagu ni. Tengok, input dia terhalang dah. Terhalang dah input tu. Mata kabur juga boleh menghalang input. Telinga tak berapa dengar juga boleh menghalang input. Jadi tu poin-poin yang terkait lah. Tu nombor tiga, makanan bagi akal ialah ilmu. Makanan bagi hati. Makanan bagi hati kita ialah zikrullah. Zikir kepada Allah. Zikirlah dengan apa-apa zikir. Baik kita berzikir dengan zikir-zikir yang maksur daripada sunnah-sunnah Nabi. Hak Nabi gunakan zikir siang dan malam Nabi. Ataupun zikir-zikir nama-nama Allah Asma'ul Husna. Ataupun zikir-zikir yang disyarakkan dalam agama. Makanan bagi hati kita. Zikir. Dan yang kelima, makanan bagi nafsu. Apa dia? Makanan bagi nafsu ni bagi apa yang nafsu nak. Macam pelik je ustaz. Bagi apa yang nafsu nak, maksud dia macam ni. Nafsu kita ni dia ada kehendak. Tapi jangan lampaui batas. Contohlah ni, nafsu kita, kita mengantuk, nafsu kita nak berhendakkan kepada tidur. Jadi tidurlah. Hak tak bolehnya, jangan terlebih tidur. Lani ni nafsu saya nak makan. Saya bernafsu nak makan tom yam. Orang tu bernafsu nak makan nasi kandak. Orang ni bernafsu nak makan mi goreng. Orang ni bernafsu nak makan pasembok. Bila bernafsu nak makan jenis makanan, makanlah. Hak jangannya terlebih makan. Saya bernafsu nak minum air kelapa. Ha, minumlah. Saya bernafsu nak minum sarbat. Saya nafsu nak minum apa dia lagi?
Ha, ikutlah apa-apa hak ada tu, tapi hak jangannya terlebih minum. Nafsu tu kita kena penuhi, tapi dikawal. Setakat makan sebagaimana sekadarnya, minum sebagaimana sekadarnya, tidur sebagaimana sekadarnya. Kita nak main pun sama. Rasa nak main game, mainlah. Rasa nak main bola, mainlah. Rasa nak main StarCraft, mainlah. Tapi jangan terlampau bermain sehingga melarakan kita dan kadang-kadang meninggalkan waktu-waktu solat. Kerana semata-mata nak penuhi nafsu bermain. Nak main tu main, sifat manusia. Nafsu kena penuhi tapi dikawal dan dihadkan sebagaimana yang sepatutnya. Baik, kembali. Bila kita menyebut tentang nafsu tadi, nafsu ni dia kena ada sabar. Sabar dalam ketaatan, yakni sabar dalam tetap melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Hidup kita ni dipenuhi dengan sifat sabar ni lah. Cuba tuan-tuan perhatikan, kita hidup dengan sifat sabar. Dalam dunia moden hari ini, kita nak berdakwah pun kena sabar. Kita nak nyatakan kebenaran pun kena sabar. Kita nak mengajak orang pun kena sabar. Tak sabar lagu mana? Saya tahulah, saya cikgu sekolah. Tambah-tambah budak darjah 1, darjah 2. Tambah-tambah kelas hujung. Kalau kelas sekolah tu ada 5 kelas, kelas nombor 5. Kalau sekolah tu ada 8 kelas, kelas nombor 8. Budak darjah 1, darjah 2. Time dia mood baik, mood okey lah. Time waktu tu ada nak jadi Ultraman, waktu tu lah nak jadi Power Rangers, waktu tu juga Incredible Hulk, waktu nak naik meja lagu mana? Ni kata sabar je lah, orang Perak kata. Nak buat lagu mana budak-budak? Pattern dia dah, kelas-kelas hujung, kelas-kelas belakang. Tapi lagu tu lah, tu sabar dalam mengajar. Satu hal nak kena tenangkan mereka balik. Lepas tu nak bagi pelajaran, lepas tu nak suruh masuk dan diterima oleh mereka pula. Kena banyak sabar. Sabar nak tegur orang pun kena sabar. Sebab zaman lah ni tegur orang pun kena maki. Tegur orang pun kena marah. Padahal tujuan kita tegur tu ikhlas. Sebab kita nampak apa yang dia buat tu bersalahan pada syariat agama contoh. Agama memang marah benda tu, agama larang, kita dengan niat ikhlas nak tegur perbuatan dia kena maki hari ni. Kena marah balik dekat dia, tak kena raya, kita kena saman. Sebab tegur perbuatan dia. Apatah lagi kena sabar dengan karena terutama ni paling banyak. Apa dia banyak-banyak kena sabar? Iaitu bila melihat Allah melimpahkan takdir rahmat dan kasih sayang dia kepada sebahagian saudara kita. Allah bagi dia duit banyak. Bulan ni saja 2 kali tukar kereta. Allah bagi rezeki. Boleh kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Duit banyak situ. Sabar. Sabar apa? Sebab sifat manusia ni kadang-kadang dia tak boleh sabar tengok tu. Dia akan mula mari dengki. Dia mula mari iri hati. Dia mula mari tak puas hati. Jadi dengan sebab dengki, iri hati, tak puas hati, inilah keluar benda-benda yang tak sepatutnya. Mungkin tuduhan-tuduhan tak berasas. Mungkin fitnah-fitnah. Mungkin benda-benda yang tak sepatutnya. Banyak duit dia. Kalau kira kerja tu lebih kurang aku. Macam mana dia boleh ni? Macam mana dia boleh ni? Jadi kita nak buat tuduhan. Tuduhan tu, tuduhan ni kat orang. Sebab apa? Sebab benda yang sama Allah tak bagi kat kita. Kalau Allah bagi kita, kita duduk diam senyap je. Tapi sebab orang tu sekejap ni, orang tu sekejap ni, orang tu sekejap ni. Kes inci TV pun sakit kepala bini kita. Kita dah beli, dah 60 inci. Tiba-tiba 3 hari kemudian jiran beli 72 inci. Nampak duk menengung atas sofa. Pasal apa? 72. Jombang Pising Heng ke Wahli Group ke bagi 80 pula kita. Duk tanding inci TV pula, tak puas hati. Rezeki masing-masing. Hatu kena sabar. Janganlah nak lebih-lebih sangat. Nak tengok apa? Tu 62, 72 pun. Kalau saya ni cakap tu terang, bukan kata nak tengok TV, nak pegang remote pun tak ada. Baru nak pegang remote, duduk tengok 2 minit, kawan ni pun ambil pula.
keluar cerita kartun. Hak ni pula keluar cerita Tamil. Hak ni pula tak ada kita. Baik kita pegang phone kita lah senang. Tak ada nak tengok TV dah. Okey. Baik, apakah makna sabar dari sudut syarak yang sebenar? Okey, kita biasa faham dan tahu makna sabar. Sebab apa kita faham dan tahu makna sabar? Sebab bila ada orang hadapi masalah, kita senang je cuba advice. Kita senang je cuba nasihat. Kita senang je cuba pujuk. Kita senang je cuba nasihat. Bang, sabar ya. Kak, sabar ya. Maksudnya kita faham maksud dan makna sabar. Bila orang hadapi masalah, kita tenangkan dan sabarkan. Bila orang ada ujian, kita tenang dan sabarkan. Bila orang ada musibah, kita tenang dan sabarkan. Tapi apa makna sabar yang sebenar? Sabar ni, dia terhasil daripada dua benda. Pertama ialah al-habsu, yang kedua al-man'u. Apa dia al-habsu dan apa dia al-man'u? Al-habsu ialah tahan, al-man'u ialah halang. Al-habas wal-man'. Habas, tahan, manik, halang. Baik, kita hurai yang pertama. Al-habas bermaksud, apa dia tadi? Tahan. Nak tahan apa? Sabar ini ialah daya upaya kita nak menahan amarah yang sedang muncul, amarah yang nak terbit, amarah yang nak keluar ni, supaya kita menahan, jangan bagi keluar. Nak marah, tahan. Nak marah, sabar. Nak marah, pendam. Bila benda ni keluar, maksudnya bila berlaku satu condition yang menyebabkan kita marah dan kita reflect terkesan dengan benda tu, kita tak tahan benda tu, kita mengeluarkan. Maksudnya kita dah kalah dengan siapa? Kita dah kalah dengan siapa? Dengan syaitan. Sebab sifat syaitan ni dia akan goda kita, dia akan hasut kita supaya terhasilnya sifat amarah tadi. Sebab dia tahu bila manusia dah berjaya dikeluarkan sifat amarah dia, macam-macam benda boleh jadi. Sebab bila amarah keluar, minda dia sudah tidak terkawal. Bila amarah keluar, jiwa dan perasaan dia sudah tak tenteram dan tak berjaya dikendalikan. Sebab tu bila orang marah, macam-macam boleh jadi. Sampai tertumbuk, tertampak, sampai kata orang tu, kata orang ni, tapi duduk dah mak. Aku rasa tak bersalah lah pula pukul pakcik tu tadi. Ha, tengok, dia dah terlepas dah. Aku rasa tak puas hati pula sampai sepak pakcik tu tadi. Aku rasa tak puas hati sebab maki depan muka dia. Ha. Maksudnya, iblis dah berjaya menguasai kita, dia hasut dan goda kita nak mencapai tujuan tersebut. Jadi, sabar yang dikatakan sabar ialah al-hams tadi. Iaitu kita kena tahan sebelum benda tu keluar. Ada beberapa kisah dan riwayat. Sebab tu dalam satu hadis Rasulullah bersebut, siapa yang sedang dikuasai oleh sifat marah, maka hendaklah dia... dia ada dua riwayat. Satu, Nabi suruh berwuduk. Yang kedua, suruh mandi. Dia ada kisah dia. Baik, ni ialah riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan satu ketika ada seorang ulama besar yang bernama Urwah bin Muhammad. Urwah bin Muhammad ni satu ketika dia didatangi oleh seorang tetamu. Bila tetamu ni masuk dalam rumah dia, bersembang dan berbicara dengan dia, Urwah bin Muhammad ni, tiba-tiba tetamu ni telah mengeluarkan satu perkataan yang telah membuatkan hati Urwah bin Muhammad ni jadi gusar. Daripada sifat kegusaran tadi, akhirnya nak timbul amarah dia dengan sebab perkataan lelaki tadi yang jadi tetamu dia. Kemudian dia minta diri, dia nak beredar sekejap. Aduk tak lama, kemudian dia datang kembali dalam keadaan dia tu sedang berwuduk. Jadi kawan tu tanyalah, pasal apa yang menjadi alasan bagi kamu tinggalkan majlis kita tadi, hak kita duduk sembang, kemudian kamu bilang sekejap, kemudian datang dalam keadaan berwuduk.
Dia pun menyebut, sesungguhnya ayahku telah menyebutkan kepadaku. Ini riwayatlah sanad. Ayah dia tu ambil daripada datuk dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu berasal daripada iblis, syaitan. Dan syaitan itu tercipta daripada api. Dan amarah itu bisa akan padam melalui air. Jadi bila kamu dilanda amarah, maka hendaklah kamu berwudu atau kama qala. Tu hak bahagian cerita berkaitan berwudu. Ada satu lagi berkaitan mandi. Ini diriwayatkan bahawa satu ketika khalifah pada masa tu, khalifah selepas Ali bin Abi Talib, siapa? Kalau ikut betul, anak dia dulu Hasan sekejap. Tapi poin sebenarnya kita nak cerita pasal khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Umayyah. Jadi satu ketika Muawiyah ni dia duduk dalam masjid, dia sedang berpidato kepada rakyat jelata. Jadi apa yang nak dipidatokan oleh Muawiyah ialah berkenaan dengan anggaran bajet negara pada masa tu. Muawiyah ni nak berpidato kepada rakyat jelata tentang anggaran dan bajet negara pada masa tu. Bila dia duduk bentang tu, tiba-tiba mencelah seorang rakyat jelata. Rakyat tu kata, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil wahai Muawiyah. Sesungguhnya harta yang engkau bicarakan itu adalah harta Allah, bukan harta mak dan bapak kamu. Betul dah dia nak abang tu. Harta tu hak Allah. Tapi perkataan bukan harta mak bapak kamu, ini perkataan yang sensitif. Jadi Muawiyah duk merah muka, memang nak marah sungguhlah dengan perkataan lelaki tadi. Tiba-tiba kita tahu dalam sejarah, sejarah merakamkan yang kita kenal peribadi Muawiyah ni antara yang popular dan masyhur dua. Pertama ialah sifat apa? Muawiyah ni. Satu sifat sabar dia dan sifat cerdik dia. Cerdik dia menonjol, sabar dia pun menonjol. Dalam keadaan dia nak marah tadi, dia mengarahkan kepada pengawal semua tutup pintu masjid. Jangan bagi siapa pun seorang rakyat keluar daripada masjid waktu ni. Tutup, 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 tak ada siapa boleh keluar. Dan dia sendiri pun turun daripada mimbar, kemudian pi ke belakang, keluar dari masjid. Lama orang duk tunggu dia ni, duk bimbang. Selepas ni mari Muawiyah, dia akan umumkan hukuman yang berat-berat pada kita, nayalah. Bagi hukuman yang teruk-teruk, teruklah kita. Tiba-tiba Muawiyah masuk. Dalam keadaan dia tu baru lepas mandi. Dia sebutlah. Kalau seseorang tu tertimpa oleh amarah, maka Rasulullah memerintahkan dia mandi. Jadi aku mandi dululah untuk bagi tenang apa. Baik, dia pun sambung. Dia kata, sesungguhnya ketika aku berpidato tadi, ada salah seorang daripada kamu telah mencelah aku dengan mengatakan, wahai Muawiyah, kamu tak berlaku adil. Apa yang kamu bicarakan ni berkaitan dengan harta Allah, bukan harta mak dan bapak kamu, menyebabkan waktu tu aku rasa nak marah. Aku rasa nak marah. Dia ada satu kali hak lain Muawiyah pun nak marah bila orang membicarakan tentang ibu dia. Tuan-tuan pun tahu siapa ibu Muawiyah. Isteri Abu Sufyan, Hindun. Hindun yang telah mengupah, pembunuh upahan, Wahsy kan, yang telah membunuh pak saudara Nabi, siapa? Hamzah dalam perang Uhud. Jadi mengingatkan peristiwa tu, dia sebagai anak pun sedih dengan perbuatan dan tingkah laku ibu dia. Dia pun sedih, dia pun tak suka mak dia buat lagu tu ke Hamzah. Tapi bila dah benda tu dah lepas, orang duk membicarakan tentang mak dia, dia jadi nak marah. Hak sebelum ni, hak ni pun aku menyebabkan nak marah. Tapi aku nak bagi tahu, apa yang saudara tu sebutkan, harta yang dibicarakan ni harta Allah, bukan harta mak dan bapak aku, betul. Dia benar dan dia tidak berbohong. Jadi dengan mandi tadi aku dah reda. Dia pun sambunglah bentang bajet. Jadi siapa-siapa nak bentang bajet tu, kalau panas-panas-panas, balik mandi dululah. Kok-kok bajet peratus tu sikit naik peratus lepas pada ni kau dah. Tak kira lah tu.
Okey, faham-faham. Itu dah saja aja. Baik. Seterusnya ialah apa? Al-mana. Halang. Nak halang apa? Mula-mula nak tahan tu je. Tahan tak bagi amarah tu keluar. Sebab tu ada hadis Rasulullah sebut, hadis riwayat Abu Hurairah. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah dikatakan kuat seorang yang kuat bergusti ataupun kuat lawan orang lain. Tak dikata kuat orang yang kuat bergusti, kuat lawan orang. Tetapi sesungguhnya seorang yang dikatakan kuat dan gagah apabila dia dapat menguasai, mengawal dirinya ketika dalam keadaan marah. Orang hak waktu tu patut marah tapi dia sabar. Memang layak marah tapi dia tahan. Memang sememangnya kena marah tapi dia pendam. Inilah orang hak kuat sungguh. Payah orang hak bila menghadapi situasi hak memang layak marah, patut marah, padan marah, dia tak marah. Payah nak cari orang hak tak marah. Jadi hak nak halangnya apa? Bila amarah tu keluar, hak kita nak halang anggota tubuh tu. Hak kita sebut tadi. Terutama tiga anggota ni memang payah. Pertama mulut, yang kedua tangan, yang ketiga kaki. Biasanya bila kita tak boleh tahan yang pertama tadi, amarah tu keluar, mulut tu akan buat apa? Caruk maruk, caci maki, kata-kata pedih, kata-kata yang kesat, keluar nama-nama haiwan, lebih jauh keluar nama-nama kelamin lelaki, alat kelamin perempuan, hak lebih lagi. Pasal apa? Sebab tak tahan hak tadi, dia tak boleh dah. Jadi benda tu tak boleh nak menghalang dah. Mulut popang-popang hang ni celaka, hang ni tu, hang ni ni, nah, dia start dah. Kalau kita mampu hak nombor satu tu tahan, pendam, dia tak keluar. Berjayalah setan menghasut kita. Lepas tu tangan pun tak kena gaya tertampak, tak kena gaya tertumbuk, tak kena gaya tersiku, tak kena gaya Muay Thai, Taekwondo, Kung Fu keluar habis. Hak bahagian kaki, sepaknya, side kicknya, tendangan taekwondonya macam-macam keluar. Tendangan berapinya. Atroman Leo, tendangan berapi. Last sekali. Kena habis. Lepas tu barulah, Allah aku menyesal sungguhlah termaki tu. Menyesal sungguh tertampak, tersiku. Jadi kena ada al-habas wal-mana. Tahan dan halang. Baik, bila kita faham dah hak ni, hak tahan dengan halang ni, tengok apa motivasi yang Allah bagi kepada Rasulullah. Tengok surah Al-Muzzammil, antara surah paling awal turun pada Nabi, ayat nombor 10. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah wahai Muhammad dengan apa yang diperkatakan oleh mereka, yakni orang yang menentang kamu. Orang yang menentang Nabi, apa benda dia tak kata kat Nabi? Penipu, pembohong, nak pangkat gila perempuan, nak harta, nak kedudukan, nak kuasa, fitnah Nabi, label Nabi, tuduh Nabi macam-macam, gila, tak siuman. Apa orang tak kata kat Nabi? Tapi Allah suruh bersabar. Wahjurhum hajran jamilah. Dan dalam masa yang sama, jauhkanlah diri kamu daripada mereka dengan penjauhan yang baik. Maksudnya kalau kamu nak jauhkan daripada sifat-sifat tercela mereka tu, jauhkan diri kamu dengan cara yang baik. Sabar dan jauh diri kita. Memang hidup kita ni mulut tempayan pun kita tak boleh nak tutup, apalagi mulut orang. Apa dia nak kata, dia kata. Apa dia nak tuduh, dia tuduh. Apa dia nak label, dia label. Dengarlah kita, sabar je lah. Sabar. Kita berdoa pada Allah supaya mereka ni berubah sifat, diberi hidayah. Jangan doa yang tak baik. Sifat orang yang beriman tu, dia nak orang yang kata kat dia tu supaya diberi hidayah oleh Allah jadi orang yang baik. Berubah sikap dia, berubah sifat dia. Daripada mengata orang jadi baik, daripada tuduh orang jadi baik, daripada fitnah orang jadi baik. Kalau kita balas, jadi apa? Jadi samalah kita dengan mereka. Jadi kita kata kita nak pahala.
Oh, banyak pahala atas kesabaran. Orang kata macam-macam, orang tuduh macam-macam ni. Tapi nafsu manusia tu lah yang tak tahan. Okey, ringkas-ringkas sebab masa pun dah banyak. Oh, 9-8 minit. Baik. Bila kita mempelajari tentang sabar ni ada tiga jenis. Ingat, sabar ni ada tiga jenis, ringkas-ringkas. Pertama, sabar dalam ketaatan. Iaitu sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Kena ada sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Kena sabar. Yang ketiga, sabar bila menghadapi ujian dan musibah. Apa dia sabar dalam ketaatan kepada Allah? Kita nak buat taat dah, kena ada sifat sabar. Tak sabar, tak jadi. Okey. Nak bangun semayang subuh. Kalau tak ada sabar, macam mana? Tak ada sabar, tidur balik. Tak ada sabar, tak buka mata. Tak ada sabar, tutup balik jam loceng. Dengan sifat sabarlah, mengantuk pun sabarlah. Sebab nak bangun solat. Rasa baru pukul 4:30 tadi baru tidur ni nak kena bangun. Sabarlah sebab nak bangun solat, nak rukuk, nak sujud sembah Allah. Tak ada sabar tak jadi. Puasa, lapar ke tak lapar? Lapar. Tak ada sabar, makan dia. Puasa, dahaga, tak ada sabar, minum dia. Puasa, tak boleh bersama dengan pasangan, tak ada sabar. Sebab ada sabar itulah, sabar dalam ketaatan. Sabar bayar zakat. Kalau kira, oh sayang nak bagi zakat, harta kita cari penat-penat, harta kita cari letih-letih, tiba-tiba nak kena bagi kat orang, nak kena kongsi kat orang. Tapi sabar dalam taatkan. Nak pi haji 40,000, biarlah. Sebab kita nak tunaikan ibadah, fikir-fikir, oh sayang 40,000 aziah baru dah sebiji ni, kalau aku boleh, tak payah pi haji lah. Sabarlah sebab sedang menjalani perintah agama. Hak perintah pun kena sabar. Waktu meninggalkan larangan Allah pun kena sabar. Sebab nafsu ni nak pada semua benda. Contoh macam makan. Yang diharamkan makan babi. Jiwa manusia nak makan, sebab tu ada orang makan babi. Tapi kita ni sebab ada larangan. Kalaulah tak ada larangan makan babi, agak-agak makan ke tak? Sebab awal-awal kita dah dididik asas dia, babi tu haram. Kalau kata babi diperbolehkan, agak-agak makan ke tak? Makan tuan-tuan. Sebab nafsu makan kita. Habislah tenggiling ke apa semua, tapir, tenuk habis. Tapi sebab kata tak boleh, sabar dalam sabar. Nak tapi tak boleh. Minuman, arak. Sebab nafsu minum. Kenapa kita kata minum? Ramai orang minum. Tapi sebab arahan agama kena meninggalkan bentuk yang diperintahkan oleh Allah. Tak boleh. Ha, tak boleh, tak boleh lah. Tak boleh minum air sejuk. Tak boleh minum air oren. Tak boleh jus anggur. Cukup lah. Tapi ni, nak. Tapi sabar. Biar dulu dalam syurga besok. Sabar macam tadi. Nak berkelamin, kita kata. Minta maaf lah. Tapi boleh ke dengan cara berzina? Tak boleh, sabar, kena kahwin dulu. Boleh ke nak rogoh orang? Tak boleh. Perbuatan salah, kena kahwin dulu. Bagi halal dulu. Nafsu saya kuat sangat, ustaz. Dah kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat. Dia ada cara nak tunduk, cara nak didik tu. Tapi kalau kita tu asyik nak buat benda-benda terlarang, sabar. Yang ketiga tadi, sabar bila hadapi ujian dan musibah. Biasa Allah sebut dua, macam Al-Baqarah 177. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar ketika kesempitan hidup. Kadang-kadang Allah bagi tak ada harta benda, tak ada duit, tak ada wang. Dan ada juga bentuk kesempatan hidup ni, Allah bagi kaya tapi hati tak tenang, stres, anxiety, murung, depression sebagainya. Oi. Nampak dia tu rumah besar dah tapi depressed. Nampak kereta 14 biji pun tension. Nampak kolam renang cantik apa semua tu serabut juga kepala. Jangan, rezeki masing-masing. Kita Allah tak bagi hak tu, walaupun susah RM2 mungkin hati tenang. Kerja gaji tak banyak tapi bahagia. Tapi hak ni Allah bagi macam-macam penyakit jiwa dalaman pula Allah bagi. Tu satu. Tu baksa. Kalau dorok ni berupa sakit, kaya, kencing manis, mewah, sakit jantung, kita hak tak boleh makan,
Hebat pakcik, tak ada apa penyakit. Oh, tak apalah. Buka-buka ada singgit setengah je ada dompet, tapi penyakit tak ada. Allah bagi kot tu pula lebih. Kawan ni harta banyak pun duk berhabis duit. Sat 40 ribu, sat operate 50 ribu, saat ni, saat tu. Bahagian masing-masing. Tu jenis-jenis sabar. Ada pula dia punya level. Peringkat sabar pun ada tiga. Pertama ialah sabar saja. Sabar saja. Yang kedua, sabar plus redha. Ha, ada hak nombor satu tadi, dia sabar tapi dia tak redha. Ha, sabar, orang kata sabar, ya ya aku sabar, ya aku tenang, tapi jiwa dia berkecamuk. Macam tak redha, tak puas hati dengan ketentuan Allah atas dia. Pasal apalah? Dia boleh tenang dah, dia boleh sabar dah, tapi dalam hati ni pasal apalah Allah bagi macam ni kat aku? Pasal apa aku jadi accident? Pasal apa? Dia macam dia tak puas hati dengan ketentuan tu. Sabar tu dia dah sabar. Hak nombor dua, sabar plus redha. Maksudnya dia jadi macam tu, dia redha dengan ketentuan Allah. Ha, lagi power lagi tinggi, sabar plus redha plus bersyukur. Dia bersyukur. Bukan kata Allah bagi musibah tu, dia sekadar redha, tapi dia bersyukur Allah bagi ujian tu pada dia. Sebab dia tahu dia ni hamba kepada Allah, tak akan bebas daripada bentuk-bentuk ujian. Sebab tu bila hari Jumaat, biasanya rakaat kedua subuh, imam kita baca surah apa? Surah Al-Insan. Tengok ayat 2, ayat 3. Allah sebut apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Tu ayat 2. Sesungguhnya kami menjadikan, menciptakan manusia min nutfah, daripada setitis mani amsyajin yang bercampur. Bercampur dengan siapa? Bercampur dengan mani lelaki dan mani perempuan. Summa nabtali. Kemudian kami menguji mereka. Uji manusia yang Allah nak jadikan sebagai bayi zuriat tu dengan apa? Kami uji mereka dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Sebab itulah kami menjadikan mereka pendengaran dan penglihatan. Ada ujian. Tapi bila ada ujian, tengok ayat nombor 3 sebut apa? Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafur. Kami telah menghidayahkan, menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tapi bila ujian tu mari, ada sebahagiannya bersyukur, ada sebahagiannya jadi kufur kepada Allah. Jangan main-main. Nah, kufur ni bila kita tak redha lah, kita rasa tak puas hati. Ujian, musibah yang Allah bagi tu, kita duk berbobel-bobel lagi. Maksudnya, ay, pasal apa? Tak kena aku je, orang lain tak kena, hak ni tak kena. Sakit pun aku, orang ni sihat. Miskin pun aku, orang ni kaya. Rendah pun aku, orang ni tinggi. Hitam pun aku, orang ni putih. Semua tak puas hati. Tapi boleh orang tanya, oh sabar, sabar, sabar. Dalam ni tak redha. Tak ada syukur. Nah, jadi Allah bagi motivasi banyak. Antaranya surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, kami akan menyempurnakan pahala mereka. Ha, bighairi hisab ni bukan tanpa hisab, tapi yang tidak terkira dan tidak terhitung. Maksudnya banyak sangat Allah akan bagi pahala kepada orang yang sabar. Bila banyak sangat ni memang tak terhitung lah. Kita kata duit dalam bank ada 70 ribu. Terhitung ke tak terhitung? 70 ribu terhitung. 1 juta terhitung. Lepas tu kalau 1,000 kali kosong belakang tu, oh, tak payah kira lah, tak terhitung lah, malas nak kira, buat penat. Maksudnya banyak sangat nak habaq, Allah akan sempurnakan ganjaran pahala kepada orang yang bersabar. Baik, kita tengok pula antara motivasi lain yang Allah bagi pada Nabi Muhammad dalam surah Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhanmu wahai Muhammad. Fala takun kasahibil hud. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti sahibil hud. Siapa sahibil hud? Nabi mana yang ditelan ikan hud? Nabi Yunus. Ha, maksudnya jangan jadi seperti Nabi Yunus alaihi salam. Iznada wahuwa makzum. Ketika dia berdoa kepada kami wahuwa makzum, dia dalam keadaan marah
kepada kaum dia. Sebab dia marah itulah dia meninggalkan dakwah. Bila dia berdakwah orang tak mau dengar, bila dia berdakwah orang tak mau ikut, bila dia berdakwah orang tak dengar cakap, dia pun jadi fras, dia tinggalkan kaum dia dalam keadaan dia marah. Jadi Allah hukum dia kena telan dekat. Jadi ni nak bagi motivasi dekat Nabi Muhammad, bersabarlah dengan ketetapan daripada Tuhanmu, jangan jadi seperti sahibil hud. Dia berdoa kepada kami dalam keadaan dia murka, dia marah kepada kaum dia. Inilah antara sobar-sobar yang diajarkan yang menuju ke arah kebaikan dan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Tapi ada juga ada orang yang sobar buat benda yang sebaliknya. Sobar bila buat jahat, sobar bila buat maksiat. Orang buat jahat, orang buat maksiat, sobar. Jangan main-main tuan-tuan. Tapi tak ada ganjaran pahala lah. Pencuri, sobar ke tak sobar? Sobar. Sebab dia tunggu rumah pukul 12 malam lagi duduk bawah pokok. Pukul 1 dah sejam aku tunggu, tak tutup lampu lagi. Aduh, lama mana lagi mereka nak tidur. Sabar dia. Pukul 2. Tuan rumah bilik utama tu dah tutup dah. Anak dia duduk main PUBG lagi. Pukul 2.30. 3.30 Mobile Legend tak habis lagi. Pukul 4 baru tutup. Pukul 4 baru dia redah masuk. Nak habaknya daripada pukul 12, 4 jam sabar dia nak tunggu tuan rumah, isi rumah tutup. Sabar tu bagus. Tapi sabar ke arah nak curi rumah orang, nak samun rumah orang, nak rompak rumah orang. Ada sifat sabar. Pencuri pun. Scammer, ada sifat sabar tak scammer? Scammer lagi sabar. Scammer tak kena gaya, kena maki kat orang yang dia call. Hak dia tipu orang tu, tipulah. Tapi kalau orang berjaya hidu, orang berjaya kesan dia tu scammer, apa yang kawan tu tak kata? Hang ni bodoh lah, malas lah, tak kerja nak repat dua orang. Dia duduk dengar, ya sabar je. Sebab nak bedah dua orang. Orang maki pun dia sabar, orang kata dia sabar. Lepas tu dia letak lah. Lepas tu try lain. Tak dapat, try lain. Sabar. Oh, hari ni tak dapat seorang pun. Sabar dia, esok buat pula. Dia ada sifat kesabaran, tapi bentuk yang salah. Bentuk yang tak baik. Begitu juga orang nak menipu orang. Sari pas hari tak tertipu, sari pas hari tak tertipu. Oh, hari ni tertipu. Semua sifat sabar tu manusia ada. Tapi Allah menyarankan kita nak bawa kepada jalan yang berpahala. Jalan yang diredai di sisi Allah, yang Allah memberi jaminan akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersabar. Jadi jangan sesekali gunakan sifat sabar kita pada jalan maksiat yang menjadi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru satu sifat tu. Walaupun dalam tu ada 3 lagi. Kena panggil lagi lah. Itu hari Sabtu bila-bila lah. Tak apalah. InsyaAllah saya berhenti di sini pada malam ni memandangkan isyak kita pun dah lama. Jadi harapan saya apa yang kita bahaskan pada malam ni, kita tafsirkan pada malam ni, sedikit sebanyak dapat memberi kepada kita ilmu dan info yang berguna. Terutama kepada diri saya lah yang bercakap dan berbicara di depan ni. Seterusnya, saya juga mengharapkan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan juga mendapat ilmu yang berguna, info yang bermanfaat sebagai kelangsungan kehidupan kita dalam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر